yang rawuh monggo dipresani, mugi bermanfaat lah, tetap semangat ya. Kali ini saya udah ketemu teman baru nih. Gimana bro hari ini? Gimana hari ini? Baik. Rame? Alhamdulillah rame. Habis capek gini kan enak tidur yang tempat yang kasur yang empuk gitu kan. Ya, pulang-pulang kasur empuk, hangat, ada AC-nya. Punya kasur. Kalau punya kasur sama. Tapi kalau enggak punya. Enaknya tidur di mana ya? Oh. Tidur di sini aja lah. Kita pesen nasi goreng dulu. Emang pedes nih? Pedes lek. Kena nginep neng hotel kono kae piro ya lek? Hotel di. Kae hotel ngarep ae. Ini ngarep dhuwur. Kae. Iki yang biasa nginep berapa bang? Kira-kira kita kae piro hotelane? Hotel kae. Kae ngarep. Hotel ngarep ae kayane apik piro. Kuis neng jero lho. Tadi barusan di depan. Ya toh? Iki udah di dalam. Enggak percaya. No. Gimana lho? Capek. Tadinya mau pulang jauh ya udah depan ada hotel ya wis nginep hotel toh. Oh, Grab. Gimana sih? Driver jempolan. View-nya bagus guys, asli. Cuman aneh. Oh, di sini ada laptop ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada itu orang gue nggak nyampe sini. No. Orangnya nggak mau ini, no. Nggak mau di shoot biasa tuh. Sok malu. Yaudahlah tak mandi dulu ya. Udah capek tadi narik sampai Kemayoran, Tebet, Bintaro, Menteng. Mandi pakai air anget. Habis mandi pakai air hangat,
lihat pemandangan bagus sambil minum Raja Wali. Ora lah. Gak ilok. Wih, cok. Sekarang mulai yang serius dong. Oke. Jadi aku mendapatkan kesempatan nginep di hotel yang lumayan mewah. Kalian harus lihat fasilitasnya nih. Gacor, bosku. Ini karena teman saya yang bayarin hotelnya. Biar dia aja yang review. Monggo, masuk dong. Halo guys. Nah, kali ini gue bakal ngasih info buat kalian yang butuh penginapan berkualitas yang dekat sama kawasan Monas ataupun Kota Tua Jakarta nih. Nah, ini dia nih, Hotel Yellow Harmony. Hotel ini letaknya strategis banget di kawasan Harmony Exchange yang gak jauh dari Harmony Central Busway. Untuk kalian yang mau kesini, kalian bisa naik busway dan turun di halte Harmony Central Busway, guys. Nah guys, hotel ini tuh punya desain yang unik, desain modern dan juga milenial. Kalian akan menemukan berbagai warna-warna pop-up seperti warna kuning, biru, dan juga lukisan-lukisan era modern. Untuk fasilitasnya, hotel ini tuh sangat lengkap banget. Kalian akan mendapatkan TV ataupun coffee maker untuk membuat kopi dan teh, safe deposit box, lalu ada mini kulkas, dan juga peralatan-peralatan lainnya. Untuk masalah peralatan mandi, kalian akan mendapatkan peralatan seperti sikat gigi, sampo, sabun, dan yang lainnya. Nah, untuk laundry, di sini menyediakan laundry yang bisa kalian gunakan untuk mencuci pakaian kotor kalian. Untuk view pemandangan, kalian akan mendapatkan view Monas ataupun Istana Negara jika beruntung, atau kalian akan mendapatkan view Kota Tua dan kawasan sekitarnya seperti ini. Untuk masalah fasilitas, hotel ini tuh lumayan lengkap, guys. Di sini menyediakan fasilitas seperti gym center, game center, ataupun internet center. Nah, untuk masalah sarapan, hotel ini menurut saya mempunyai kualitas yang makanan yang lumayan enak, seperti Indonesian food, ataupun kalian bisa mencoba Western food, ataupun sekedar makan roti atau minum teh. Kalian bisa menikmati sarapan sambil melihat sibuknya kota Jakarta atau sibuknya kawasan sekitar Gajah Mada dan Harmoni. Nah, untuk kalian yang berminat atau sedang berlibur di Jakarta, hotel ini bisa menjadi pilihan dan alternatif kalian untuk menginap di kawasan Kota Tua ataupun Monas, guys. See you!